Nama aku L daripada High Castle Studio. So, aku run jamming studio untuk musician rehearsal. Basically, sebelum pandemic, aku ada few staff yang bekerja, which is kita ada studio keeper and kita ada buat projek-projek macam online marketing apa semua lah di belakang tabir kan. And then kita banyak buat YouTube punya show, which is The Big Talk. So aku as producer akan produce The Big Talk lah. Quite active, studio penuh dengan orang, booking melambak-lambak. Tapi itulah, after pandemic tu dia banyak terganggu lah. Dari segi bisnes, masa pandemic tu, once announce lockdown, so aku terpaksa, number one of course, terpaksa kita just continue dengan online punya stuff lah, which is YouTube, and then kita punya Instagram still active, keluarkan content apa semua kan. Tapi no income, since kita tak ada source income, kita is jamming studio, so agak susah daripada segi financial masa tu. And then langkah yang tak berapa nak baik untuk aku sendiri, aku rasa sebab salah, which is kena let go kita punya staff lah at that time, sebab memang the next month tu memang kita dah tak boleh nak tampung the expenses lah, so have to let go of them lah. Honestly speaking, aku rasa kalau ikutkan memang tak nak let go lah staff, sebab aku rasa bila kita dah jadi majikan kan, kita bayar gaji orang kan, dia orang ada expenses juga macam kita nak bayar. Agak sedih lah, sebab aku bayangkan apa dia orang nak buat kan lepas dia orang dah kerja dengan kita, and then after that dia tak kerja dengan kita kan. So during pandemic pula susah nak cari kerja baru, susah nak survive, macam-macam apa masalah daripada segi, mostly daripada segi kewangan lah. As a majikan, aku rasa benda tu satu pengajaran pada company, at the same time aku rasa pengajaran kepada budak-budak yang kerja tu lah, sebab diorang actually kena prepare a lot of things, sebab kalau tak benda-benda macam ni mungkin akan berlaku next time kan. So aku rasa kita sedih lah, memang sedih lah. Rasa kalau boleh kita nak keep all the team yang kita dah biasa kerja kan for a long time, so bila let go tu sedih lah. Basically aku ada run business lain selain daripada jamming studio. So actually aku dah pakai business lain tu untuk cover up apa yang ada kat studio lah. So at that point yang aku rasa aku punya usaha was trying to actually dah 2-3 kali fikir nak jual barang-barang studio apa semua kan, just untuk keep the online stuff alive. I rasa actually nak evolve ke online stuff kan. Which project tu akan datang insyaAllah 2021 lah. Tapi aku dah usaha, and then fikir balik kalau aku jual barang tu tapi tak ada income yang datang balik kan, dia akan jadi lagi rugi lah. So lastly memang kena pergi apa, aku message dekat dalam group and minta maaf, buat karangan panjang-panjang, and then just let them go lah. Cakap minta maaf sebab company memang dah tak boleh nak go on with other staff lah pun semua. So it's quite a struggle lah. So masa first PKPP announce, actually kita dah start buat balik kita punya jamming studio, which is kita ada 3 studio. And then kita punya studio, alhamdulillah lepas masa PKPP tu makin ramai orang nak start jamming balik. But then aku terpaksa korban masa, which is aku kena jaga sebab aku dah tak ada staff kan. And then untuk recovery balik tu, aku memang kena duduk studio, jaga booking, all benda-benda yang aku buat awal-awal dulu aku dah kena start buat balik lah sendiri. So benda tu banyak makan masa lah, mengganggu daripada segi family aku dengan masalah-masalah personal lah. So basically after a while kita dah sedar yang kita punya business makin merudum kan. So aku decide, sebenarnya kalau ikutkan memang kita nak decide online stuff tu awal tahun ni lah. Tapi since COVID jadi, so kita decide dah sekarang yang kita nak go online. So aku decide untuk tutup 2 studio and jual semua barang-barang, guna duit tu balik untuk restart balik business lah. That's one of the sacrifice yang aku rasa most entrepreneurs kena faham. Jangan takut nak let go of one thing. So
after let go tu aku rasa macam light sikit lah, sebab expenses dah tutup, dah kurang kan, sebab kita punya studio bawah dah tutup, so sewa kita dah kurang. So sekarang ni it's time to catch up balik dengan kita punya apa, planning, business planning untuk tahun depan pula kalau PKP B ni habis. Kita ada dua tingkat kan, so one dah bawah, dah let go. So atas, tingkat atas ni sebenarnya memang kita nak buat gig space lah, sebab kat Shah Alam ni memang tak ada gig space. Plan tu pun terkendala, caturan yang aku rasa agak, bukan salah, masanya mungkin silap sikit lah. Tapi aku rasa lepas PKP akan bawa balik lah benda tu. Benda bisnes ni dia memang aku rasa salah satu cara kau nak dekatkan diri dengan Tuhan ke lah, in a way kan. So rezeki kau tak tahu esok dapat berapa apa semua. So benda tu jadi salah satu motivasi. And then the other one is purpose awal kenapa kau start buat bisnes, which is kau nak tolong orang kan. Aku tak ada buat benda lain tau selain daripada apa benda yang aku buat kat sini kan. So itu je yang aku rasa aku kena capai kak. Covid ke tak covid ke, aku apa ada masalah personal ke apa ke, tapi this kena apa, tengok vision tu kena kuat lah jati diri kan. Sebab duit ni boleh cari sebenarnya, tapi kita nak kena pandai okay, apa penting dulu, apa yang tak penting lah. So my motivation is always the vision yang aku dah letak daripada dulu sampai sekarang lah. So that's what kept me going lah. Aku rasa kalau ikutkan COVID ni, dia banyak lagi bagi aku kebaikan daripada kesusahan lah. Sebab kalau rasa susah tu, anytime tak ada COVID pun kita boleh susah kan. So it's either kau sendiri lah jati diri kuat ke nak teruskan ataupun nak quit lah. So banyak lah, banyak benda aku belajar. As long as, aku rasa as long as kita masih bernafas kan, aku rasa kita masih ada tujuan lah untuk hidup kan. So kalau kita kena buang kerja, aku rasa yang orang-orang luar kat luar sana kena fikir balik kenapa kau hidup kat dunia. Mungkin kau lama tak cari Tuhan kan. So and then now is the time. Masa COVID itu kira time yang patut lah kau dekatkan diri dengan Tuhan. Jangan letak alasan lah COVID sebagai alasan untuk ni lah. Aku faham susah, semua benda susah, tapi dia benda tu pada aku alasan dia. Kan kau macam kalau tak ada COVID pun ada je orang mengadu susahlah buat ni, susah nak dapat kerja, susah nak apa-apalah kau nak buat apa-apa kan. Aku rasa kalau aku contohlah aku hilang studio ni pun, bisnes aku tutup, aku akan start over dengan aku buat benda-benda yang aku boleh buat duit. So benda tu bukan jadi satu alasan untuk aku stop lah hidup aku kan. Takkan aku nak bunuh diri pula kan. Banyak benda yang kau boleh buat. Sekarang ada, kalau untuk musician ada Fiverr, ada Upwork.com untuk siapa-siapa yang nak buat freelancing, ada freelance.com, freelancer.com. So jadi banyaklah online stuff yang boleh buat. Yang aku rasa instead of nak menangis, nak baring, nak meniarap, nak apa, beg for people to help you, but you have to help yourself first lah. Aku rasa aku paling susah nak minta tolong orang, sebab kalau aku tak tahu betul-betul baru aku minta tolong orang kan. So that's my prinsip lah. Kalau kau memang tak tahu apa nak buat, try lah find a way yang kau boleh terpaksa buat untuk hidup sementara. So to all business owners, aku berada kat tempat korang yang sama. Aku rasa ramai lagi yang bersama dengan kita, yang in survival mode untuk teruskan kita punya business, kita punya tujuan nak buat business apa semua kan. Tapi aku rasa aku punya nasihat, just jangan give up, sebab kau tak tahu lepas COVID akan jadi apa. Kau akan rasa menyesal bila kau give up and then COVID gone. Kan dah menyesal. Kalau kau ada lagi business kau, still kau boleh go on. Orang akan datang balik dekat kita punya business apa semua kan, dekat studio kita ke, kalau ada yang restoran ke. So don't give up, try to keep up with yourself lah.